Kembali lagi di channel Luta Pardede dengan saya Mama Jeges. Pada kesempatan kali ini saya akan memasak lapet pulut dari ubi ungu. Di video sebelumnya saya sudah pernah buat lapet pulut original. Jadi kawan-kawan bisa melihat video saya di deskripsi di bawah ini. Pertama sekali, tepung ketan kita masukkan ke wadah. Kemudian kita masukkan juga garamnya. Kemudian ubi ungu yang sudah dihaluskan kita masukkan secara bersamaan. Seperti ini ya. Oke, kita aduk langsung. Kita aduk menggunakan tangan aja. Setelah setengah kalis, kita bisa tambahkan minyak goreng ke adonan. Mengantisipasi agar setelah masak nantinya kuenya atau si lapet pulutnya tidak lengket ke daun pisang. Itu ya, antisipasi kan bagus sekali ya, jaga-jaga. Nah, sekarang kondisi adonan seperti ini teksturnya. Kalau dikepal dia tidak lengket di telapak tangan. Ini menandakan bahwasannya adonan sudah bisa diberi inti ya. Sekarang kita lanjut untuk membungkusnya. Ini daun pisang. Kita lipat seperti ini. Kita cetak dia. Kita berikan intinya di dalam. Kita tutup kembali. Pastikan intinya tidak keluar ya, tidak berserak. Jadi dia harus berada di dalam. Seperti ini, kita tutup. Ini baru kita kunci. Kemudian kita masukkan ke kukusan. Kita lanjutkan proses sampai selesai. Oke, sudah jadi deh. Sekarang tinggal mengukus. Lama pengukusan kurang lebih 30 menit. Api besar. Sembari menunggu lapet ubi ungunya matang, kawan-kawan di sana bisa mengunjungi di website mamakjeges.com untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang resep masak-memasak ala Mama Jeges. Nah, sekarang sudah 30 menit. Lapet ubi ungunya sudah masak. Kita lihat dulu ya. Kita matikan dulu kompornya. Kita pindahkan dulu. Inilah dia lapet ketan ubi ungu ala Mak Jeges. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Salam horas, horas, horas. Saya akan mau mencicipin lapet ubi ungu yang baru masak ya. Ini sudah saya dinginkan. Mantap loh.